Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita berjaya pena Ramadan yang pertama yang kita dapat menjalankan sunat tarawih dan witir di surau kita ni dengan bantuan Al-Fadil penama Ustaz Ustaz Mat dan Ustaz Azrul. Alhamdulillah, jadi hari ini kita ada sedikit majlis ringkas untuk meraihkan kedua Ustaz kita ni. InsyaAllah, saya harapkan bukan saja di bulan Ramadhan lah, sampai ke sini Ustaz-Ustaz ya. InsyaAllah seterusnya dilanjutkan sehingga akan datang lah. Selalu-selalulah tengok kami di apa nama trofi kanan-kanan ni. Okey, tanpa melengahkan masa, saya jemput Tuan Haji Wan Badrul untuk menyampaikan sepatah dua kata ucapan. Silakan Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mengucap kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kehadiran kita petang ini untuk meraihkan malam ke-20, hari yang ke-25 puasa. InsyaAllah malam ni malam 26 kan? So, alhamdulillah kita telah berjaya menjalankan solat tarawih selama 25 malam dengan bantuan Ustaz Azrul dengan Ustaz Muhammad. Dan kita pun ada tadarus yang kadang-kadang apa, bergilir-gilir lah tadarus ni ya. Kadang terus, kadang-kadang jadi saya ingin pertama sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas bimbingan Ustaz Muhammad dan Ustaz Azrul dan juga AJK-AJK kita, terutama sekali kita punya orang kuat lah, Encik Kadhafi dengan Encik Remy yang bertukus lumus, termasuk juga Encik apa ni Syaiful dan Faizul. Mereka lah yang orang kata key anchor lah yang memastikan perjalanan kita punya aktiviti ni. Satu lagi saya ingin juga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Syed Ali kerana pagi-pagi memberi apa kelas untuk Alim kita. Kadang-kadang diselangi oleh Haji Halim. Kita berharap insyaAllah tahun depan kita akan dapat meneruskan aktiviti kita. Sekiranya ada kelemahan, mesti ada di pihak kami. Hari itu Ustaz Muhammad terpaksa balik satu hari rapat kan? Jadi saya minta maaf sangatlah sebab saya apa ni, kita punya apa ni, wakil datang lewat sikit, Ustaz pun merajuk terus balik. Jadi apa ni di atas kesediaan Ustaz berdua apa ni membimbing kami dalam tarawih dan Ustaz Azrul di waktu-waktu fardu, kami ingin menyampaikan sikit sumbangan kepada mereka berdua. Dan saya ingin mengajak apa ni bendahari kita, siapa bendahari kita? So ni Hafiz. Sorry, apa ni Tuan Haji Alim untuk datang ke sini membuat apa ni penyerahan sumbangan. Okey, ini Ustaz Muhammad. Terima kasih Ustaz kita di atas kesediaan membimbing kami ni untuk sesi solat tarawih dan solat maghrib. Terima kasih. Silakan Ustaz Azrul. Tu ke bujang lagi ni? Bujang tiga. Terima kasih Ustaz ya. Sama-sama. Di atas bimbingan, insyaAllah kita dapat teruskanlah kita punya aktiviti ya. Okey. Selain daripada itu tak ada, kalau tidak apa, tidak ada apa-apa lagi yang ini. Ada Imam Kiam. Oh ya, yeah. Imam Kiam. Haikal. Oh, kita pun ada Imam muda, Imam Kiam, kita saudara Haikal. Silakan, minta maaf.
orang muda ni sepatutnya kita beri galakkan lah dia memberi kita ni. Pergi tepukan. So kita apa ni ada donation drive hari tu kan. Kita punya sasar target 100,000. Jadi kita punya latest figure kita pun belum dah dapat. As for 13 Ramadan kita dapat 20,000 kan. So masih ada lagi 5 hari insyaAllah. Kita bersama-sama lah kita berusaha untuk meningkatkan dana tabung untuk pembangunan surau kita. Kita doakan lah semoga kita dapat mencapai target kita secepat mungkin supaya kita boleh buat ya, kita punya aktiviti di surau permanen insyaAllah. Tabung ini Ramadan target 12,000, kita dapat 14,000. Kita punya target Ihya Ramadan 12,000 kan. Alhamdulillah kita mencecah target, kita dapat 14,000. Jadi alhamdulillah kita berbangga dengan apa ni penderma-penderma kita. Alhamdulillah. Terima kasih. Kalau tak apa saya ucapkan terima kasih sama-samalah kita meraihkan kita punya iftar nanti dengan lauk apa kambing eh? Kambing. Nasi Arab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.